macam mana ya supaya kita ni bekerja dapat hasil yang lebih maksimal? Rasa-rasa ku lah sekuat tenaga kerja ni. Ayolah kita jumpa Pak Cik minta nasihat. Oh Pak Cik, kami ni datang nak minta nasihat. Begini Pak Cik, sungguh menawan si air jangkang jadi primadona bagi wisatawan. Merenung nasib, semangat dah hilang. Macam mana bekerja supaya berkembang? Ginilah eloknya. Akhlak mulia sangat berharga. Tak pernah pupus termakan zaman. Yang pertama harus menjaga agar kinerja senantiasa berkelanjutan. Tanam bakau di pantai timur, menjaga ombak, mengempas tepian. Untuk kinerja rasa dah tekun, apalagi yang harus dilakukan? Baik, dengar ni ya. Pulau Karimun bumi berazam, Pangkal Pinang kota beribu senyuman. Kinerja elok semangat ditanam, jati diri harus ditemukan. Baiklah Pak Cik, cuma macam ni Pak Cik. Sungguh berkilau timah yang murni, ditambang dengan penuh integritas. Apa yang perlu ditempah diri supaya perilaku berkualitas? Ha, inilah dia yang harus jadi pegangan. Menanam timah tetap dirana, tanam tunggu sudah ditancapkan. Insan timah peganglah amanah dengan kepercayaan yang diberikan. Eksplorasi tak hanya sekedar halayak ramai tetap. Berlayar di lautan, tak gentar dihempas angin tenggara. Insan timah harus jadi panutan, loyalah sifat demi negara. Ke kantor timah, ke kantor timah diberi arahan. Gedungnya megah, gedungnya pribadi, melesat maju, percayakan diri sendiri. Tanamkan motivasi, lanjutkan eksekusi. Tanpa ragu ku yakin semuanya teratasi. Dengan bekal akhlak yang jadikan pegangan, bekerja bersinergi, penuh keterampilan. Dedikasikan diri, lepaskan semua beban. Insan timah kobarkan semangat. Wahai kawan, inilah satu pesan. Jadi gaya budaya banyak wisata.